Halo, halo, hai sahabat angka dan data channel dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat sentosa. Kita akan membahas tentang 10 rumah sakit terbesar di dunia versi Healthcare Global. Jangan lupa subscribe dan bunyikan belnya agar berbagi informasi menarik bagi sesama. Langsung saja. 10. Rumah Sakit Kota Auckland. Dengan kapasitas mencapai 1.124 kapasitas tempat tidur. Rumah sakit ini juga memiliki lebih dari 3.500 kamar untuk perawatan pasien. Selain itu juga, rumah sakit ini bukan hanya rumah sakit terbesar di negara Selandia Baru, tapi juga salah satu rumah sakit tertua yang awalnya dibangun pada tahun 1846. 9. Rumah Sakit Santo Georgius, London, Inggris, dengan kapasitas 1.300 tempat tidur. Rumah sakit ini merupakan rumah sakit terbesar di Inggris, terutama melayani 1,3 juta orang di London Barat Daya. Dan selain itu juga, rumah sakit ini sendiri berusia 200 tahun dan merupakan salah satu rumah sakit pengajaran dan pelatihan kesehatan yang paling utama di negara Inggris, dengan 8.500 staff. 8. Rumah Sakit Memorial Jackson, Miami, Florida, Amerika Serikat, dengan kapasitas mencapai 2.000 tempat tidur. Merupakan rumah sakit terbesar ke-8 di dunia yang berlokasi di Miami, Florida, dan juga merupakan salah satu pusat daripada perawatan luka berat tersibuk di negara Amerika Serikat dan satu-satunya pusat daripada perawatan trauma atau luka berat di Miami, khususnya di tingkat 1. 7. Rumah Sakit Presbyterian New York, Amerika Serikat, dengan kapasitas mencapai 2.478 tempat tidur. Merupakan rumah sakit yang terbesar ke-7 di dunia dan salah satu institusi medis berkualitas tertinggi di Amerika Serikat, sekaligus menjadi yang terbesar ke-7. Dan terutama melayani orang-orang di wilayah metropolitan New York, meskipun pasiennya dari seluruh dunia. 6. Rumah Sakit Pengobatan Tradisional Cina, Beijing, Republik Rakyat Tiongkok, dengan kapasitas mencapai 2.500 tempat tidur. Rumah sakit ini merupakan pilihan yang integratif dan komplementer untuk perawatan medis. Selain itu juga, rumah sakit ini menggunakan obat-obatan gaya barat bersamaan dengan perawatan holistik tradisional seperti akupuntur, jamu, dan konseling kesehatan. 5. Rumah Sakit Sipil Ahmedabad, Asarwa, India, dengan kapasitas mencapai 2.800 tempat tidur. Rumah sakit ini didirikan pada tahun 1841 dan salah satu rumah sakit tertua dan paling maju secara medis di negara India. Adapun rumah sakit ini memiliki sebuah kampus yang tersebar di 110 hektar dan memiliki 44 bangsal dengan 2.800 kapasitas. 4. Pusat Klinis Belgrade, Serbia, dengan kapasitas mencapai 3.150 tempat tidur. Rumah sakit ini terletak di ibu kota daripada negara Serbia, yaitu kota Belgrade. Rumah sakit ini terletak di area kampus, yaitu Sekolah Tinggi Kesehatan, serta melayani 1 juta pasien setiap tahun, dan lebih dari 7.000 orang dipekerjakan di rumah sakit ini. 3. Rumah Sakit Chris Hani Barakwanath, Johannesburg, Afrika Selatan, dengan kapasitas 3.400 tempat tidur. Rumah sakit ini dibuka sejak tanggal 23 September 1942. Rumah sakit ini menempati sebuah area kampus seluas 170 hektar dan juga mempekerjakan 6.700 anggota di dalamnya. Lebih dari 2.000 pasien dirawat setiap hari di rumah sakit ini. 2. Pusat Medis Tiongkok Barat, Universitas Sichuan, Republik Rakyat Tiongkok, dengan kapasitas 4.300 tempat tidur. Rumah sakit ini adalah salah satu sekolah kedokteran paling penting di China dan terdiri dari 5 perguruan tinggi yang berspesialisasi dalam kedokteran dasar dan forensik, stomatologi, kesehatan masyarakat, farmasi, dan kedokteran. Para mahasiswanya ikut melayani para pasien di rumah sakit ini. 1. Rumah Sakit Canggung Memorial Taoyuan, Taiwan,
dengan kapasitas mencapai 10.000 tempat tidur. Inilah dia rumah sakit terbesar di dunia yang terletak di Taoyuan, negara Taiwan. Rumah sakit ini merawat lebih dari 1,1 juta pasien rawat inap setiap tahun dan 3,5 juta pasien, serta mempekerjakan lebih dari 5.000 dokter dan didirikan tahun 1978 mencakup Institut Teknologi Canggung. Ya, para sahabat angka dan data channel, itulah dia 10 rumah sakit terbesar di dunia yang dilihat berdasarkan kapasitas yang ada versi healthcareglobal.com. Semoga kiranya pelayanan kesehatan Indonesia semakin terus meningkat dan bertumbuh demi kesehatan warga negara Indonesia. Terima kasih.